Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati. Mudahkan matematik anda. Taburan binomial tadi, dia data dia dalam bentuk diskrit. Diskrit ni yang boleh bilang. Satu, dua, tiga. Macam lambungan, putaran, berapa kali kita putar, berapa kali kita lambung, berapa kali kita panah. Tapi bila taburan normal, dia dalam bentuk selanjar. Selanjar ni dia ada continuous. Dan graf dia dalam bentuk melengkung. Lengkungan, dia mesti bentuk, boleh bentuk lengkungan. Ya, jadi tu kena faham dulu apa, macam mana kaitan taburan normal. Normal ni dia adalah taburan pemula ubah dia selanjar. Tadi diskrit, diskrit tu yang boleh bilang. Di sini dia selanjar, dia boleh masuk perpuluhan. Pemula dia boleh masuk perpuluhan. Contoh, kalau kita ambil berat, kita timbang berat badan, berat buah, berat apa-apa, dia boleh perpuluhan, dia boleh masuk untuk taburan normal. Kalau taburan binomial, ingat, dia tak boleh masuk perpuluhan pemula ubah dia. Lepas tu dia punya ciri-ciri dia ni kena tahu juga. Dia berbentuk loceng. Ha, ni bentuk loceng. Bila bentuk loceng, dia ada simetri di tengah-tengah. So dalam kes ni, ingat balik dalam statistik yang kita belajar mean, mode, median. So tengah-tengah ni dia adalah sama. Nampak ni? Mean, median, mode, tengah-tengah ni. Okey, jadi kita pecah dua, di sini 50%, tengah, di sini pun setengah 50%. Graf dia pula simetri. Simetri ni tengah-tengah macam kita buat apa ni, graf kuadratik itu kan, parabola tu, maka dia simetri. Lengkung punya nilai maksimum pada x sama dengan mu, kat sini mean mu, tapi maksimum dia tang ni paling tinggi. Okay. Mu ni adalah mean membahagi luas di bawah graf kepada dua bahagian yang sama. Kata tadi ni dia bahagi dua. Kedua-dua hujung lengkung graf melanjut secara tidak terhingga tanpa menyentuh paksi X. Di sini ni tak tahu ni dia berhenti kat mana ni. Dia macam graf salingan tu. Dia tak akan menyentuh. Ni adalah asimtot. Ha, kita belajar dalam trigonometri kan, graf trigo tu. Okay, bagi graf tangent. Ingat tak graf tangent kan? Dia tak boleh menyentuh, asimtot. Jumlah luas di bawah graf mesti sama dengan satu. Jumlah ni, luas di bawah graf tu adalah satu. Sebab kebarangkalian ni juga boleh disebut kebarangkalian dia, hanya paling tinggi adalah satu. Kat mana pun dia berhenti, maka dia semua ni adalah satu. So taburan normal ni ingat loceng, berbentuk loceng dan bersimetri pada mu. So dia pecah dua. Ni ciri-ciri taburan normal yang perlu kita tahulah. Okay, jadi mean di sini tak sama dah dengan mean NP tadi. Tak sama dah. Mu tadi. Ya, nilai lain. Okey. Ha, jadi satu lagi yang perlu kita tahu, taburan binomial tadi dia adalah NP. Tapi binomial. Tapi sekarang ni dia sebut N. N ni for normal. Normal, mu, variance. Sorry. Jadi kalau kita tahu hak ni, tahu hak ni, adalah jalan untuk apa ni, taburan normal. Biasanya diberitahu dalam soalan ya, taburan normal ni. Okey. Ni dia punya bentuk graf saja. Kalau mu 1 kurang daripada 2, maksudnya ada 2 pemboleh ubah. Okey, bentuk graf dia tidak berubah. Bila mu sahaja yang berubah, maknanya dia punya bentuk dia sama. Tapi mu 1 tu dia kurang daripada mu 2. Dia ubah, dia gejak sedikit saja. Ini senang nak faham pun. Kalau mu tu, mu 1 kecil daripada mu 2, maknanya dia graf dia sama, cuma dia bergerak ke kanan sikit lah. Ini sebab ni mu 1
katalah di sini 2, sini 4, sudah tentulah dia bergerak. Kalau sisihan piawai pula, kalau mu 1 tu dia lebih tajam. Dia lebih tajam. Maksudnya lebar, kelebaran dia tu. Kalau sisihan piawai dia 2, dia macam rendah sikit. Ha, ni yang biru ni, ha, yang sisihan piawai dia besar. Yang ini sisihan piawai dia kecil. Kalau lagi kecil, maksudnya lagi tinggi. Dia punya kucuk. Ha, kucuk dia tu. Okay. Ini maksudnya sisihan piawai mempengaruhi ketinggian dan kelebaran graf. Tapi kedudukan tidak berubah. Dia masih lagi mu sama. Mu dia sama, cuma dia punya kedudukan graf tu saja, bentuk graf tu saja dia kucuk ataupun kembang. Kalau selagi dia besar, sisihan piawai dia tu lagi kembang lah. Semakin besar nilai sisihan piawai, semakin besar serakan. Jadi dia berselerak. Jauh ni maknanya dia lebih kembang. Kalau sisihan piawai dia besar, min tak berubah. Ketinggian graf bertambah apabila sisihan piawai dia berkurang. Ha, yang ni lagi tinggi. Kalau kurang lagi, tinggi lagi. Okey, itu maksudnya lah di sini. Mu tetap pemalar. Perhatikan graf taburan normal di bawah. Dia bergantung kepada nilai X. Nilai X dia tu dari mana ke mana. Jadi kawasan ni adalah kurang daripada satu lah. Sebab semua ni adalah satu. Nanti kita tengok pada jadual dia boleh jelas lagi lah. Okey, ini adalah kurang daripada satu. 50%, 50%. Maksudnya semua ni 100%. Nampak kata 100% semua ni. Okey, jadi di sini adalah nilai dia tertentu. Alright. Satu lagi formula. Masa kita nak buat taburan normal ni, kita kena tukar dia kepada normal piawai. Ini penting. Okey, taburan normal piawai. Normal piawai dia adalah Z. Kalau normal tadi dia adalah nilai X tadi saja. Nilai X. Tapi bila kita tukar kepada normal piawai, baru dia jadi X tolak mu per dengan sigma. Jadi untuk menukar normal piawai, dia kena ada X, iaitu berapa nilai pemboleh ubah dia tu. Dia kena ada min, dia kena ada sisihan piawai. Nampak tak? Tadi kita kata di sini mu dia dengan variance. Variant kalau dia tukar, dia kena jadi 1, mu dia kena jadi 0. Okey, jadi ini bermaksud kita punya loceng tu dah berubah, sini dah jadi Z. Di sini min dia adalah 0. Okay, sisihan piawai tu dia punya pergerakan di sini. Di sini dan di sini. Dia maksudnya dia apa ni, kelebaran dia tu. Kalau variant dia 1, automatiklah sisihan piawai dia pun 1. Ini adalah mu. Yang ni adalah sigma square. Kalau sigma square dia 1, automatiklah sigma pun 1. Ini variant, ini sisihan piawai. Ya, kena faham macam tu lah. Yang bertukar daripada normal kepada normal piawai. Nanti kita tengok dalam soalan dia lebih jelas lah. Ha, nampak tak? Mula-mula yang ini. Lepas tu dia kena tukar kepada ni. Tadi ya. Ha, ini yang perlu jelas dalam taburan normal. Normal tu jadi dia berbentuk loceng. Ya, tukar kepada normal piawai. Min dia 0. Sisihan piawai dia 1. Variant pun 1 lah. Ni tadi cuma nak abang yang ni je ni. Ha, berapa peratus? Okey, jadi semua ni 100%. Jadi kalau mu tengah-tengah ni kita pecah 2, sini 50, sini pun 50%. Jadi kalau mu tambah sigma, dia bergantung kepada sigma tadi itulah sisihan piawai dia. Berapa pecahan dia? Ha, nampak tak di sini? Ha, jadi dia makin kecil lah. Di sini makin kecil, di sini pun dia makin kecil. So di sini tak apa sebab kita nak tengok
yang piawai tu. Suatu pemboleh ubah rawak selanjar X bertaburan normal. Dia hebat dah. Bertaburan normal, yang ni dia kena bagi, yang ni dia kena bagi. Kadang-kadang di sini kena hati-hati. Kadang-kadang dia bagi variant. Kadang-kadang dia bagi sisihan piawai. Kalau dia bagi sisihan piawai dah, tak apa, terus ambil. Tapi kalau dia bagi variance, maka kita kena square root dululah untuk mendapat sisihan piawai. So dalam kes yang ini, kita dah tahu dah dia punya mu min, dan kita tahu dah sisihan piawai. Nampak dah? Okay, cari skor Z. Skor Z kena guna formula, tak salah. Jika X dia bagi, X dia kena bagi, dia tak bagi X nak cari macam mana? Okey, so dalam kes ini kita kena keluarkan dia punya maklumat dulu. Mu dia 24, sigma dia 6, X juga dia dah bagi 19.5. Nampak tak? Dia boleh perpuluhan. X yang dalam binomial tak boleh ada perpuluhan. Dia 1, 2, 3 nilai R tadi. Dia adalah bilangan. Yang ni sebab dia melibatkan mungkin 19.5 ni mungkin berat buah ke. Boleh lah. Okay. Baik. So di sini kita diminta cari skor Z. Yang ni kena ambil. Okay. Masuk je lah nilai dia. Pulai 0.5 tolak 24 sama dengan dulu. Lepas tu baru bahagi dengan 6. Negatif 0.75. Okay, negatif 0.75. Maknanya apa ni? So kita telah tukar satu nilai taburan normal kepada skor Z ni adalah taburan normal piawai. Jadi biasanya yang ni kita guna untuk perbandingan skor pelajar. Contohnya kalau satu pelajar tu dia dapat matematik berapa peratus, lepas tu sain berapa peratus. Okey, contohnya kalau dia dapat maths 70%, maka kalau dia dapat sain 80% contoh. So dia tak boleh nak kata lagi. Ni baru normal. Okey, maths 70, sain 80. So tak boleh kata lagi sain tu the best. So kita kena tukar kepada Z sebab dia bergantung kepada min untuk maths, sisihan piawai untuk maths bagi keseluruhan kelas. Begitu juga sin. Dia kena ada min bagi sin untuk satu kelas. Lepas tu dia kena ada sisihan piawai untuk satu kelas. Ni cikgu selalu buat lah kalau cikgu kelas, cikgu mata pelajaran. Dia boleh tengok lah min dengan sisihan piawai. Sisihan piawai dia kena kecil secantiknya, min dia kena besar secantiknya. Jadi maknanya kalau min dia 70, sisihan piawai dia kecil, maka murid-murid dalam kelas tu lebih kurang saja markah dia. Okay. Kalau sain pula contohnya, min dia katalah dalam 75, min 75, tapi sisihan dia piawai dia besar. Itu menunjukkan dalam kelas tu ada yang dapat terlalu rendah, ada yang dapat terlalu tinggi. So dia jarak dia tu ada jauh antara satu sama lain. So dia mempengaruhi normal piawai. Jadi di sini katalah maths tu, kita bila kira-kira dengan min yang dia bagi dan sisihan piawai dia bagi, dia dapat Z dia tinggi daripada Z bagi sain. Maknanya dia punya subjek maths tu lebih baik daripada subjek sains dia. Jadi dia mempengaruhi min dengan sisihan piawai bagi maths dan juga bagi sains. Sebab tu tak boleh kata lagi, oh aku dapat sains ni tinggi maka aku baik dalam sains. Tak, belum lagi. So dia kena bandingkan dengan Z. Ni baru dia punya nilai X ni. So dia kena ada min dekat sini, dia kena ada sisihan piawai dekat sini. Sama juga, sain pun sama. Dia kena baru X. Dia kena ada min dia, dia kena ada sisihan piawai. Z mana yang tinggi, itu yang terbaik. Okay? Itu tujuan kita tukar kepada skor Z.